Inilah ketiga tersangka pengguna dan pengedar sabu berinisial PR, FS, dan SS yang berhasil diamankan tim Jangan Gura Satres Narkoba Polres Pagaralam. Ketiganya diamankan di dua lokasi berbeda hasil dari pengembangan yang dilakukan Satres Narkoba. PR dan FS diamankan terlebih dahulu bersama barang bukti 2 paket sabu seberat 0,33 gram. Hasil pengembangan dari kedua pelaku tersebut, petugas kembali melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SS beserta barang bukti 7 paket sabu seberat 1,15 gram. Satu, kita belum masih perlu harus dilakukan pengembangan lebih lanjut, apakah ini merupakan jaringannya atau bagaimana, karena akan terus melakukan pengembangan sampai ke atasnya, sampai yang jaringan besarnya. Untuk ketiga pelaku akan dikenakan pasal berapa? Akan dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Yudi Sriwijaya TV.